Kami datang bukan untuk kalah. Itu keazaman yang ditanam dalam jiwa pemain negara termasuk penyerang prolifik Syafiq Ahmad untuk memastikan sumpahan kekalahan di bumi Hanoi dapat dielak skuad Harimau Malaya. Skuad negara hadir ke bumi Hanoi bagi aksi kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 dengan impian menggunung untuk melakar satu kejayaan manis. Ini susulan kunjungan anak buah Tan Chin Ho tahun lalu diratapi dengan kekalahan membabitkan aksi peringkat kumpulan dan final kedua Piala Suzuki AFF. Enggan terus dipalit dengan badi kekalahan di gelanggang keramat lawan, Syafiq mahu memastikan pasukannya kali ini tidak pulang dengan tangan kosong. Saya yakin dengan rakan pasukan yang kita boleh buat something kat sini. So kita datang sini, kita bukan untuk kalah lagi. Kita datang sini, kita datang untuk bermain untuk kemenangan. Sebab kita tahu yang kita datang sebelum sini, yang untuk AFF kita kalah ketiga-tiga game. Kan? Maksudnya macam kita datang ke sini kita kalah. Tapi untuk kali ini kita datang untuk kita bagi habis-habisan, kita datang untuk bermain, kita datang untuk bermenang. Dalam tiga pertemuan menentang Vietnam tahun lalu, penyerang Johor Darul Ta'zim ini sekadar menjadi pemain simpanan skuad negara. Tetapi kali ini pemain kelahiran Sungai Ara Pulau Pinang ini akan memainkan peranan besar selaku penggempur utama bagi misi merobek gawang lawan. Dengan bantuan rakan-rakan, kita boleh sama-sama kita boleh bantu sama lain. So bagi saya dengan bantuan rakan-rakan kita dapat, yalah kita tahu macam rakan-rakan kita support each other, kita like family. So apa yang berlaku di padang hanya yang dalam padang yang boleh membantu. So bagi saya memang kita akan lakukan yang terbaik. Apa yang terjadi pun kita perlukan kemenangan untuk peluang esok.